di channel Emranga 308. Hari ini lagi di mana, Pil? ABB. Ngapain, Pil? Kita lagi di KBB Kabupaten Bandung Barat. Sekarang kita mau nge-review motor Sonic punya siapa? Punya si Dik-Dik. Jadi ini motor Sonic yang bukan motor balap ya. Sebenarnya ini motor apa? Buat ke pasar. Buat ke pasar, buat latihan lah. Buat latihan di Brigip gitu. Ini dulunya standar, cuman sekarang udah dioprek mesinnya sama bengkel Tukimin Speed Concept. Bengkel dulu yang aku buat MX King. Sebenarnya motor ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nggak head on ya. Biasalah, yang penting bisa dipakai latihan di Brigip ataupun di Subang dan dimanapun lah. Jadi kemarin motor ini tuh udah beres, baru beres. Mesinnya diganti apa aja sih? Nokan as. Sehar. Sehar. Enggos SR map standar ya? Standar, perklep. Terus apa lagi, Bil? Perklep. Pokoknya ini spek MP5 aja. Nanti kita cobain motornya suaranya kayak gimana. Oh, tadi sih aku ngerasain dikit-dikit motor ini enak. Enak banget pokoknya mah. Emang enggak ada yang mewah sih. Mau nge-reviewnya tuh yang punyanya Dik, standing Dik, landing. Ya ini masih banyak yang standar tuh, master remnya juga standar, terus gas spontannya pakai YZ, ini tombol starter, stangnya masih standar, apa lagi tuh, on off mesin tuh, mesinnya panas. Koplingnya nggak standar kalau ini koplingnya. Depannya pakai batok buta, lampu buta, jadi nggak ada lampunya. Spakbor bawahnya pakai bit karbu. Iya bener, bit karbu yang tahun 2009 kalau nggak salah. Ini spakbor bawah. Selang rem pakai TDR. Shockbreakernya udah di rebound, shockbreaker depan di rebound. Pelaknya pakai apa sih? Oh, blade 125 ya, yang double disc. Depannya ukuran 140, dibalut ban IRC Fasti 2 90/80 ring 17. Ke bagian belakang, di sini udah pakai underbone OC. Tuh, selangnya. Terus gearnya pakai triple S, rantai triple S, shock belakang standar rebound. Pelek belakangnya pakai blade, ukurannya sama 160. Bannya ini udah botak sih, IRC Fasti Pro. Terus apa sih? Apa lagi ya? Apa lagi? Oh, di sini ada lubang hawa. Lubang hawa di mesin. Jadi spek mesin ini tuh gimana sih? Aku bilang ya, nokan as sudah dirubah. Nokan asnya udah dirubah. Dibubut ulang. Perklepnya pakai Jepang. Share standar ya, MP5. MP5 share-nya standar. Terus per koplingnya pakai apa tadi aku lupa. Atau lupa lah. Hah? Smash. Oh, pakai smash per koplingnya. Jadi ini budget apa sih? Mas anak sekolahan. Yang penting bisa latihan aja. Tapi lumayan sih motor ini, tadi aku coba. Nanti aja kita test ride. Dan ECU-nya pakai Juken, 5. Dual band basic tuh. Tuh guys, ini motornya. Knalpotnya ini pakai GRC, sama kayak motor MX King aku pakai GRC. Jadi guys, di sini tuh banyak banget tuh kayak orang-orang yang mau corneringan kayak gitu, dia yang pakai wear pack. Jadi situ lega banget, jadi di Kabupaten Bandung Barat ini lega banget gitu. Tuh. Ini tampilan motornya. Nanti kita coba tes di jalan, enggak di Kota Baru, jalan yang lurus pakai GoPro. Nanti ini part pertamanya, dan besok kita apa bukan besok ya sekarang upload yang reviewnya, review singkat, lalu besok kita upload yang test ride-nya. Oke, terima kasih sudah menonton, bye bye.